Beragam berita kriminal, peristiwa aktual dari penjuru negeri, informasi trending dan viral hingga gosip artis terupdate telah kami siapkan untuk Anda dalam Merah Putih Peristiwa. Ya, pengemudi itu lalu marah memaki-maki sambil menunjuk-nunjuk si polantas. Aksinya direkam kamera amatir dan viral di media sosial. Informasi berikutnya, pemirsa, di Dallas, Amerika Serikat, ada seorang wanita yang tiba-tiba melepaskan tembakan di dalam bandar. Bisa ramai di media sosial, sekelompok emak-emak adu jotos di pinggir jalan di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Kuset deh, Mbak. Tapi emang kalau misalkan perempuan berantem kayak gitu ya? Aku sih nggak tahu, karena emang nggak pernah berantem. Aku kan anaknya kalem gitu. Enggak. Tapi kalau cewek-cewek berantem emang lebih sering tuh jambak-jambakan rambut. Kayak main bola aja, banyak teriaknya daripada main bolanya, benar ya? Seperti itu ternyata ya. Baik. Baik, pemirsa. Kasus polisi tembak polisi memasuki babak baru. Makam Brigadir J digali lagi untuk otopsi ulang. Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian minta agar lokasi kecelakaan maut dipasang palang pintu. Pemirsa, seekor bekantan memadamkan aliran listrik sebagian wilayah di Tarakan, Kalimantan Utara. Loh, kok bisa? Aduh, kalau misalkan lihat pas ke setrumnya sih, kasihan ya. Tadi nggak tega lihat mukanya loh pas dievakuasi, iya. Kayaknya kasihan banget. Nah, gitu. Jangankan bekantan yang kecil deh, bakit aja kalau setrum listrik kan pasti... Duar gitu. Duar pasti ya. Baik, heboh karena ada pesawat terbang yang ikut-ikutan terjebak macet. Berikut kilas peristiwa nasional. Ya, MZ, kamu kan tadi siang liputan Citayam Fashion Week. Betul. Ada yang terbaru nggak nih dari Citayam Fashion Week? MZ Catwalk. itu dia, nggak boleh katanya, Deba. Jadi sebetulnya... Jadi baru hari ini nggak bolehnya? Iya, karena muda-mudi di sana itu agak sedikit ngeyel sebetulnya ya. Sampai bawa spray segala tadi itu kayaknya. Nah, itu polisi kan udah mengumumkan bahwa sebetulnya nggak boleh hanya untuk penyeberangan jalan. Tapi ya namanya juga anak muda pengen mengekspresikan diri ya. Jadi mau tidak mau gitu. Oke. Baik, kita... Kedapatan sedang galau. Anya dituding menyindir sang kekasih karena tidak mengucapkan good night dan love you. Aduh, ketimbang good night sama love you aja mah nggak usah galau kali. Kalau aku tuh galau kalau nggak ditransfer ya. Oh, aduh, itu berat kalau itu ya. Tapi nggak apa kalau Anya nggak mau sama yang ini, mendingan saya aja diucapin tiap hari deh kayaknya. Gampang itu ya. Gampang, bener banget ya. Pemirsa, Presiden Jokowi bertemu Kaisar Jepang. Apa yang dibahas? Simak selengkapnya sesaat lagi hanya di Merah Putih Peristiwa. Bersama kami dalam Merah Putih Peristiwa. Pisang raksasa, waduh segede apa itu MZ? Jadi penasaran deh aku deh. Nah, itu di gimana deh, Mbak? Pisangnya. Tidak sesuai harapan. Tidak sesuai harapan, gede ya? Banget, MZ. Pohonnya gede. Pohonnya gede. Pisangnya kecil. Size buahnya sama. Yang penting cara makannya tetap sama, dikupas dulu. Nah, itu betul banget. Ke luar negeri juga ada berita lain dari luar negeri yang kami rangkum dalam kilas berita internasional berikut ini. Nah, yang paling menarik buat MZ, berita yang mana nih dari kelas internasional? Kalau aku sih mungkin berita terakhir tadi deh, Mbak, soal gempa di Filipina. Jadi emang sama kayak Indonesia ya, Filipina juga kan dilewati cincin api, jadi sering banget gempa. Semoga cepat pulih. Betul. Nah, kalau apa yang Jokowi, kita harus tahu dong kegiatan kepala negara kita. Betul, tiga negara ya, ke Korsel, Jepang, sama Cina. Betul. Kemarin udah, cuma tiga hari doang. Baik. Dan pemirsa, tentunya usai sudah kebersamaan kita dalam Merah Putih Peristiwa malam hari ini. Saya MZ Ardiwinata. Saya Deba Depari, bersama kru yang bertugas malam ini pamit undur diri. Sampai ketemu lagi besok dan wassalamualaikum.